Farouk, saya akan mengerjakan penjumlahan pecahan bilangan. A. 3/4 tambah 5/6 sama dengan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkannya. Dengan cara mengalihkan kedua penyebut, yaitu 4 × 6 sama dengan 24. Tiga kali enam sama dengan 18. 5 × 4 sama dengan 20. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa menambahkannya. 18 × 20 = 38 / 24. Kita juga bisa mengecilkannya, menyederhanakannya menjadi 1/14/24. Ini juga kita juga bisa menyederhanakan nya sekali lagi menjadi 1/7/12. Kedua penyebutnya, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. B. 3/5 tambah 3/5/6 sama dengan 3/5. 3/5 dulu. Ya. 3/5 tambah, kita harus mengubah pecahan campuran. Tunjukkan pecahan campurannya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara 6 × 3 + 5 sama dengan 6 × 3 = 18 + 5 = 23 / 6. Jika sudah, kita bisa ditambah sama dengan 3/5 ditambah 2/3/6. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 5 × 6 sama dengan 30. Sama dengannya mana? Tunjuk angkanya. 3 × 6 sama dengan 18. 23 × 5 sama dengan 113. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa menambahkannya. Sama dengan 18 × 113 adalah 113.
33 per 30. Kita bisa mengecilkannya, menyederhanakannya sama dengan 4 13 per 30. Sekian dan terima kasih.